selamat siang, balik lagi dengan channel YouTube AT Vlog. Dan kali ini AT Vlog lagi ada di Batu Sangkar. Dan ngapain di Batu Sangkar? Karena ke depan kita akan eksplor daerah di sekitar Batu Sangkar soal wisata kuliner dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman di Batu Sangkar, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube AT Vlog. Dan ini teman-teman, di sebelah kiri ini ada kafe yang sangat viral di Batu Sangkar ya, di Labuah Lurih, jalan lurus di Batu Sangkar. Dan di kiri jalan ini viral banget ya di Sumatera Barat. Dan bagi teman-teman yang pernah mengunjungi kafe sawah ini, jangan lupa ya untuk komen di kolom komentar dan bagikan pengalaman kalian di kafe ini. Jadi kafe ini sangat ramai banget teman-teman. Jadi nanti kita akan explore daerah sini, khususnya di kafe di sawah Batu Sangkar ini. Dan kita lagi perjalanan menuju, kita akan tembus ya nanti ke Ombilin Danau Singkarak lewat sini. Jadi karena Batu Sangkar sangat menarik, untuk ke depan insya Allah kita akan explore daerah ini habis-habisan ya. Jadi untuk teman-teman di Batu Sangkar yang ingin menonton kota Batu Sangkar, jangan lupa nonton di channel YouTube AT Vlog. Kita akan nge-vlog di daerah sini. Jadi kita ini sudah beberapa kali lewat Batu Sangkar ya, karena Batu Sangkar itu sangat menarik dari hal budaya, wisata dan kulinernya pun enak-enak. Jadi kita tertarik untuk memvideokan lebih jauh soal Batu Sangkar. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, kalau ada referensi, ada ide, ada saran soal Batu Sangkar, mana-mana tempat wisata yang menarik, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan coba wujudkan dalam sebuah video vlog di Batu Sangkar. Karena kita sendiri, AT Vlog ini adalah video tentang Minangkabau. Dan karena kita mumpung lagi ada di sekitar Batu Sangkar, untuk ke depan kita akan explore lebih jauh lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman video ini. Dan ini dia jalannya yang sangat viral di Batu Sangkar. Lurus banget teman-teman jalannya. Kanan kiri persawahan. Ada kafe-kafenya di sawah. Hal yang menarik tentang Batu Sangkar itu banyak ya kafe-kafe bergaya tradisional. Bergaya berkonsep alam ya. Kalau lewat sini ini adem banget teman-teman ya, semuanya serba hijau seperti ini, udaranya segar. Itu adalah hal yang menarik di Batu Sangkar. Oke, jangan lupa nonton kelanjutan video ini dan nanti kita akan ke depan akan explore soal Batu Sangkar.